Halo, selamat siang, Pak. Iya. Oh, bukan, Pak. Saya asistennya Bapak Cristiano. Oh, Bapaknya lagi sibuk. Mau, udah janjian belum sama Bapak Cristiano? Oh, ya udah, Pak. Kalau belum janjian, 2 bulan lagi, Pak, bisa telepon ke sini, ya. Oke, 2 bulan lagi. 2 bulan lagi bisa hubungi saya, Pak, ya. Oke, terima kasih, Pak. Donasi lagi. Minta sumbangan nih kali ini. Wah, orang ditali lagi, Pak. Saya tali pusing gue nih. Cuaca lagi panas. Wah, ini lagi cari-cari nih, Pak. Ada apa nih, Win? Gimana, Win? Pak, ada telepon, Pak, tadi. Oh ya? Iya, dari teman Bapak. Coba. Ini. Waduh. Teman lama nih, Win. Ini urusan pekerjaan. Win, sebentar, Win. Aduh, ini ada berapa telepon tadi? Tadi banyak, Pak, ada sekitar 5, Pak, tadi. Oh, begitu. Ya. Oh, oke, Win. Itu coba kamu bawa dulu. Coba aku angkat yang satu ini. Coba aku telepon lagi juga, ya. Halo? Hey. Hola. Hola, Vale. Valentino Rossi. Oke. Ya. Oh, no problemo. Oh, tatano e ma pesia signorao. Like. Ah. Oh. Ya, vale. Oh, Dio. Oh, no problemo, Vale. Oh, ya, Vale, oke. Gracias, Vale. Thank you. Waduh, Valentino Rossi. Oh, ya, Pak, dia mau berkunjung ke sini. Waduh, coba yang satunya tadi. Yang ini dari mana? Waduh, Win. Mak gue, Win. Aduh, Erwin. Coba aku telepon. Halo, Mak. Piye kabare, Mak? Iya, Mak, lagi sibuk lah. Iki lo karo Erwin iki lo. Iya, Mak. Wes, Mak. Iya, lagi ngerjakno sirkuit. Iku lo sing gawe balapan. Iya. Nah, timbangannya arah-arah iku balapan di dalan kan enaknya balapan di sirkuit. Iya, Mak, lagi sibuk iki. Wes mongko meneh lah, Mak, ya. Ya. Yo, mongko bengi tak telepon, wes. Ya. Yo, Mak, salam yo, gawe Pak Ucup. Iya, Pak Ucup. Iya. Sapine kon ngopeni. Iya, wedhus e aja sampai ucul ya. Yo, Mak. See you, Mak. Oke. Okay. Ah. Mak gue nih ngerepotin nih. Oh, ada satu lagi? Iya, Pak. Maaf, Pak. Aduh, Win, pusing kepala aku hari ini, Win. Wah, Win. Pak Tommy, Win. Juragan material. Halo. Woi, salam, Pak Tommy. Iya nih, Pak. Aduh. Maaf, Pak. Tadi HP saya tinggal. Lagi ngadem ini, Pak. Oh iya. Ngomong-ngomong, Pak Tommy balik dari Amerika hari apa? Oh begitu. Jadi begini, Pak. Saya sudah datangkan Irman Tilke, arsitek dari Spanyol, untuk pengerjaan sirkuit itu. Iya. Nah, masalahnya sekarang, Pak,
adalah untuk pembebasan lahan itu sendiri. Ada beberapa lahan yang belum bisa kita bebaskan. Iya Pak, mungkin mereka minta ganti rugi itu sekitar 20 kali lipat Pak, dari harga normal. Iya, kalau saya lihat NGOP-nya itu sudah 50 juta per meter. Ya tinggal kalikan Pak. Oke, siap Pak Tommy. Nanti kalau sudah di Sawangan, Pak Tommy hubungin saya ya. Kita ketemuan Pak. Oke, 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 oke. Salam buat Bu Eka ya Pak. Terima kasih Pak. Aduh, beres Win, beres, beres. Nah Win, coba Win. Iya Pak. Kamu lihat gedung yang ini. Iya Pak ya. Yang ini yang berdiri satu ini. Iya Pak. Ini kira-kira punya siapa Win? Gak tahu Pak. Waduh. Gak tahu Pak, gak tahu. Aduh. Terus kamu lihat si Sari di mana sekarang? Coba deh, kamu panggil Sari ya setelah ini. Kita ketemu di sini saja, Win. Banyak angin enak ini ya. Oke, terima kasih, Win. Halo, bisa saya menghadap? Sekarang? Tuh orangnya, baru gua mau telepon. Bos. Ya, orangnya baru gua. Orangnya udah datang. Ya, kamu. Yang telepon kamu barusan. Iya, Pak. Ya, dari situ aja telepon. Ya. Aduh, udah sini. Ada apa? Ini Pak, saya mau mengatakan bahwa gedung sebelah sana adalah milik Pak Buya. Yang kamu maksud gedung itu kan? Iya Pak. Oh, dari Pak Buya? Iya. PT apa? PT Sida Buya. Oh, iya. Oke. Kamu sudah dapat semua datanya? Sudah Pak. Baik, kalau begitu begini. Erwin, kamu bantu Sari. Sekarang kamu kerjain, ambil semua data dari Bapak Buya itu. Nanti kita akan segera datengin ke tempat Bapak Buya itu. Coba kita langsung saja, nego mau dia berapa per meter untuk gedung itu. Jadi tolong sekarang segera dikerjakan. Nanti saya takutnya relasi saya Bapak Tom keburu datang. Dan segera proyek ini harus segera selesai. Siap. Oke, mari kita kerjakan sekarang. Yuk! Hampir tiap hari pulang malam, nggak tahu tuh main mulu sama temen-temennya.
Masa sih si Betty kayak gitu? Iya, tiap hari, Pak. Pulangnya tuh ya jam 12, jam 1, jam 12, jam 1 gitu-gitu mulu. Kalau si Rio gimana? Apalagi Rio ya. Aduh, Mama nih ya dapat laporan ya dari teman-temannya Mama tuh ya. Itu dia kebut-kebutan mulu katanya tiap malam main trek-trekan mulu. Oh, udah gini aja, Ma. Enggak apa-apa. Namanya itu juga mereka masih anak-anak. Ih, anak-anak apa sih orang udah gede kayak gitu juga? Nanti juga seiring berjalannya waktu mereka juga sadar. Iya, ya Kak, ya, Papa gitu sih, Papa mah manjain anak mulu. Aduh, aku lupa lagi Mama handphone aku kemana sih? Apa sih handphone? Aku lupa yang diurusin. Gak sopan ini ya? Eh, Papa udah pulang. Aduh, Mama, aku itu pengen jalan buru-buru, aku pengen minta uang dong. Nanti udah kamu duduk dulu, kamu mau kemana emang? Papa, aku mau jalan sama temen-temen aku, pengen nongkrong. Pergi mulu kan, kan lihat nih, pulangnya jam 1 nih, lihat aja. Enggak, aku Mama sudah tahu banget sih. Mama nggak tahu. Pergi kemana? Mau pergi ke kafe, mau nongkrong, biasa nongki-nongki cantik. Tuh kan anak gadis nongkrong mulu di kafe. Ih, Mama kayak nggak ngerti. Ya udah, kamu kalau pengen pergi, pergi. Mana? Aku minta uang dong. Aku mau minta uang. Minta uang. Kerja yaudah, dong. Udah, Ma, enggak apa-apa. Udah kamu pergi aja. Nanti aku transfer. Ih, janganlah. Ih, Papa jadi manjain mulu. Udah, apa-apa. Enggak apa-apa ya, Papa ya, transfer ya, Papa ya, benar ya. Aku tungguin kalau lama awas aja. Ya udah, aku buru-buru nih. Nah. Bukan Papa. Nah, gimana anak enggak makin bukan, Pak. Gimana anak gak makin kurang ajar, dibiarin mulu gitu. Pulang malam dibiarin terus. Udah gak apa-apa, Ma. Rio! Gimana Ayo. Sih? Ayo! Udah. Kamu udah pulang sekolah? Ya. Bete ya. Papa, jalan dulu ya. Kapan lagi? Jalan, bentar. Masih mau kebut-kebutan, kan? Mau kemana? Enggak. Rio, tangan pasti kah? Rio? Yeah. Rio? Yeah. Hati-hati kamu, Rio. Yeah. Bet, oh Bet, keluar dong. Katanya mau main. Bet, oh Bet. Ngapain sih lo datang-datang kesini? Sampah tau gak sih orang kayak lo? Mendingan lo, mending pergi deh jauh-jauh. Kalau lo gak bisa traktir gue, jangan lo datang kesini lagi, oke? Okay? Sampah tau gak orang kayak lo? Ganggu orang tidur aja. Udah yuk! Apaan lagi sih lo? Ya ikut aja ngetrek kita ya, ngetrek. Enggak, gue gak mau, pokoknya gue gak mau. Gue masih pengen hidup, monjir. Kenapa? Ayo! Gak mau, udah sono pergi. Gue mendingan tidur, enggak. Gue masih mau hidup, pokoknya. Ah! Kenapa lu? Yang gue berangkat sendiri dah. Dari Dinas Lantas akan
sedang ada di RSCM. Anak saya. Bapak kalau yang bernama Rio meninggal dunia, Pak. Apa? Rio? Iya, Pak. Rio meninggal dunia. Tolong Bapak segera datang ke lokasi kami tunggu segera. Bi? Terima kasih. Ma? Rio, Ma? Ma? Gak mungkin, Ma. Rio? Apa sih? Selalu manjain anak, selalu anaknya kebut-kebutan juga dibiarin kan? Sekarang gini nih, sekarang gini kan akibatnya. Gak mungkin, Mah. Kebakaran terjadi saat terjadi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Terbakar. Ya, kita langsung akan menuju reporter TV One, Hairunisa yang berada di lokasi. Hairunisa. Di antaranya yang terjatuh. Ya, kebakaran melanda sebuah hotel yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Utara. Informasi sementara yang kami terima, kebakaran terjadi pada sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pada pukul 18.30, Anda bisa melihat di belakang saya, pemirsa, api masih berkobar di lantai atas dari gedung yang rencananya akan dibangun sebuah hotel di sini. Anda bisa lihat api semakin besar dan ada beberapa percikan-percikan yang bahkan turun ke bawah. Dari informasi yang kami terima dari pihak security, kebakaran? Kapan? Iya, kemarin, Pak. Waduh.
Kamu dapat infonya dari siapa? Dari media, Pak. Aduh, Mak. Hancur proyek kita, Win. Waduh, gedungnya Pak Buya yang kemarin kan ya? Iya, Pak. Kamu yakin kan itu? Yakin. Waduh. Mana sirkuit harus selesai dalam waktu 1 tahun. Ah, yaudahlah, Win. Kita batalin jadwal hari ini. Sekarang kita semua kumpulin semua karyawan. Yuk, kita meeting di atas. Siapa? Ya. Ayo, Win. Duh, Bukman mana lagi? Halo? Di mana lo, bro? Gue di depan lift nih. Lantai 2. Yaudah, gue tunggu depan lift ya. Oke. Lama banget udah bawa kamis doang. Kayaknya penting banget ada apa sih? Gini bro, lo udah tau belum tentang si Buya? Emang kenapa sih? Wah dia sekarang kasihan banget bro. Emang kenapa sih? Dia sakit. Oh. Istrinya mau pergi. Terus dia udah gak punya uang. Kemarin anaknya meninggal, gedungnya runtuh, kebakaran, hancur, semua. Semua deh. Kayaknya kemarin baik-baik aja sih bro. Iya makanya gue juga gak tahu. Mending kita langsung kesana. Lo mau kesana? Iya bareng lo. Tapi gue gak ada beneran. Adalah naik gunung gua. Jam berapa coba nih Pak? Barang datang tamunya. Iya nih, udah jam berapa ya? 2 jam loh kita nungguin. Iya tunggu-tunggu Bang, sabar aja. Paling mereka juga lagi di jalan kok. Nah ini dia nih mereka. Selamat malam Pak. Malam Pak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Jadi gini Pak, pertama-tama kami berdua ingin menyampaikan rasa berduka cita kami atas meninggalnya anak Bapak dan Ibu, dan juga atas kolapsnya perusahaan-perusahaan Bapak dan semuanya Pak. Kami berbela sungkawa. Iya Pak, saya juga sangat berterima kasih banyak juga atas ucapan berbela sungkawanya buat Bapak ini dan Bapak itu juga. Jadi gini Pak, saya tuh gimana ya? Udah dibilang sedih tuh sedih banget Pak untuk saat ini. Seluruh perusahaan saya Pak, bisnis-bisnis saya, semua mata pencarian saya itu udah pada ludes-ludes-ludesnya Pak. Hancur Pak semua Pak. Saya bingung mau kemana lagi jalan buat untuk mencari. Padahal ya Pak ya, kurangnya kita tuh apa sih Pak? Kita tuh udah ngelakuin semua yang Tuhan perintahin. Kita tuh rajin ke gereja, kita ngasih perpuluhan. Iya betul. Sampai keadaan kita tuh kayak gini terus itu kita tuh bingung kenapa sampai anak kita juga diambil. Mungkin kalian kurang beruntung atau mungkin kalian sedang dikutuk oleh Tuhan. Apa? Dikutuk sama Tuhan. Tapi kita udah ngelakuin segala yang Tuhan mau, Pak. Kita iya. Tuh rajin ke gereja, kita selalu pelayanan, bahkan ngasih perpuluhan itu kita selalu taat, Pak. Tapi mungkin itu belum cukup buat Tuhan. Benar itu, Pak. Atau mungkin Bapak mau ikut saya? Kemana, Pak? Bapak Buya, gimana kalau Bapak ikut saya? Ada caranya sih Pak. Tapi nah, Bapak harus ikut saya. Iya. Ke Gunung Kibun. Caranya satu. Ibu atau istri Bapak yang tiup lilin, Bapak yang jadi babi ngepet. Bapak mau? Kalau Bapak tertarik, tinggal hubungi saya. Itu ada cara yang tepat dan sangat-sangat menyenangkan. Nah, Pak dan Ibu, dari Bapak, daripada Bapak dan Ibu itu ngepet, mending Bapak dan Ibu ikut saya. Lebih cepat kaya, lebih efektif, lebih simpel, Pak. Kaya.
nanya loh. Jadi gini, saya mau punya proyek nih, Pak. Proyek ini bisa kita lencengkan ke sini dan ke sini. Kita bisa mendapatkan uang dari sini, Pak. Kaya kita, Pak. Korupsi kita, Pak. Gimana, Pak? Jangan kayak gitu, Ma. Itu gak baik. Aku gak mau berdosa di hadapan Tuhan. Aduh, Tuhan, terus yang dipikirin. Udah deh, kalau misalnya Papa udah gak mau ngurusin ini lagi, udah biar Mama yang cari usaha sendiri. Ya, tapi kamu jangan kayak gitu juga, ya. Dong. Waduh, bagaimana ya?
ya. Tapi Pak, berkas-berkasnya sampai saat ini kita belum bisa menemukannya. Waduh, apalagi kalau berkas-berkasnya kita nggak bisa menemukan. Iya, alangkah baiknya kalau kita mengunjungi rumah Bapak Uya dulu. Oh, dengan cara itu kita bisa mendapatkan. Nah, masalahnya sekarang kamu lihat lahan sudah seperti ini. Bagaimana cara kita untuk menemukan rumah Pak Uya? Sedangkan aku dengar kabar Pak Uya itu sekarang kolab, udah chaos banget, perusahaannya hancur. Dia tinggal di mana kita juga nggak tahu. Tapi saya sudah mendapatkan alamat Bapak Uya. Oh ya? Rumahnya dekat dari sini. Ya, Pak. Rumahnya nggak jauh dari sini kok, Pak. Di seberang sana nggak jauh. Seberangnya sebelah mana, Win? Nggak jauh kok dari sini, ya. Pak. Kamu tahu? Ya, saya tahu, Pak. Oke, kalau gitu gini, Sari. Iya, Pak. Kamu segera hubungin Ibu Notaris. Oke. Kita berangkat ke sana bareng-bareng. Nanti kita nego di sana. Ya. Sekalian dicatat oleh notaris berapa dan harga yang harus kita bayar ke Pak Buya. Siap, oke? Oke, kalau gitu mari kita berangkat sekarang. Salam. 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 Oh iya, masuk, Pak. Masuk. Masuk, Pak. Iya. Jangan duduk dulu, Pak. Saya kenalkan, Pak. Cristiano. Oh iya, saya Buya. Cristiano. Ya. Terima kasih. Dari mana ya, Pak? Saya asistennya Pak Cristiano. Iya. Jadi, Pak, maksud kedatangan kami pada malam hari ini, kita sudah lama, Pak, mencari rumah Bapak Buya. Iya. Kita sudah mencari ke kantor, ternyata kita tahu kantor Bapak Buya sudah tidak ada, terjadi bencana yang tidak diinginkan. Iya, makasih, Pak. Kami ini adalah pengembang dari proyek Dorna Sport yang akan membangun sebuah sirkuit bertaraf internasional. Oh, sirkuit itu yang perancangan di Jepang situ ya? Betul, Pak. Oh iya iya iya. Jadi kendala sirkuit kami adalah untuk 3 hektar kami belum ada untuk pembebasan lahan. Dan mohon maaf, salah satunya adalah lahan dari Bapak Buya sendiri. Jadi ini, Pak, kalaupun boleh kami bernegosiasi dengan Bapak, apabila Bapak berkenan, bagaimana bila lahan Bapak boleh untuk kami berikan ganti rugi? Wah, boleh banget, Pak. Tapi gini, Pak, ya, kalau saya hitung-hitung, kalau mau menutup semua kerugian aset-aset saya itu, saya kalau saya mau jual itu per meternya tanah saya sekitar 150 jutaan, Pak. Gimana? 150 juta. Iya. Iya, 150. Itu per meter, Pak? Iya, per meter. Oh. Baik, Pak. Kalau Bapak mintanya 150 juta per meter, apakah itu sudah termasuk menutup kerugian semua aset-aset Bapak? Iya, itu sudah sangat menutup. Sudah pas kan untuk saya. Baik. Kalau begitu, Pak, kami siap dengan ganti rugi yang Bapak ajukan. Iya. Bahkan kami siap memberikan 20 kali lipat. Bapak, 20 kali lipat. Benar. Benar, Pak. Benar. Wah, nah, bagus banget tuh, Pak. Kalau Bapak memang sepakat dan mengizinkan untuk tanah itu diganti rugi, sebentar lagi asisten saya akan menyusul dengan Ibu Notaris. Oh iya, siap, Pak. Kami akan menunggu. Oke, sebentar lagi mungkin mereka akan datang ke sini. Shalom. Oh, shalom. Oh iya. Silakan masuk. Silakan masuk. Saya Sari, Pak. Ibu Notarisnya. Jadi Pak Cristiano, Ibu Notaris. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Jadi Pak Cristiano, ini dia Ibu Notarisnya sudah berada di sini. Jadi ini Ibu Notaris. Ya. Perkenalkan, Bu, saya Cristiano. Silakan. Jadi atas segala transaksi dan perjanjian akan diurus dengan Ibu Notaris. Oh, begitu. Bapak pelajari, bisa Bapak baca dulu, setuju apa tidak isi perjanjian yang Bapak inginkan? Nah, jadi begini, Bu, Bapak dan Ibu ya tadi sudah konfirmasi sama saya bahwa beliau ini rela melepaskan sebagian lahannya untuk pembangunan sirkuit kami dan dengan persyaratan kita per meter 150 juta. Kami siap mengganti rugi 20 kali lipat. Iya, mengingat prospek untuk
disiapkan surat-surat tanahnya, nanti kita selesaikan di kantor. Oh iya Bu, kalau ini mah udah gak usah berpikir banyak lagi lah. Udah pasti setuju kita berdua. Bagaimana Pak? Iya, saya sang. Baiklah, kalau Bapak setuju dan deal mulai sekarang, bagaimana kalau kita segera selesaikan? Karena dari pihak Donald Sport sendiri dan official Valentino Rossi kemarin sudah betul-betul menekan saya segera untuk menyelesaikan proyek ini. Wah, jadi bagaimana Pak? Deal ya, Pak? Deal, deal, kalau deal. Kita deal, kita akan segera selesaikan. Oh iya, ayo langsung aja. Iya ya Pak? Deal Pak. Iya ya Bu? Iya Pak. Terima kasih banyak. Iya, makasih ya. Makasih. Ayo Pak, langsung aja Pak. Iya. Lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik. Iya benar Ma. Papa jangan kehilangan kasih mula-mula ya Pak. Iya pasti Ma. Kamu juga ya. Pak Buya, Bu Buya. Pak, siapa lagi itu? Siapa lagi ya? Aduh. Pak Buya, Bu Buya, lihat istri saya enggak? Hah? Istri yang mana lagi?